pasti Dolpino bakalan digigit, dihisap darahnya, sampai Dolpino kurus. Oh God. Hey, itu kan gak mungkin, Sob. Dari postur tubuh aja, Dolpino udah menang banyak. Jadi, jangan kira Dolpino berani ya. Teman-teman di rumah, pasti sudah akrab banget dong sama Sobat Dolpino yang satu ini. Good. Doi merupakan salah satu anggota dari GGS, alias Gara-Gara Saltum. Makanya, Doi jadi ganti kostum begitu deh. Bukan, tapi dia anggota krustasea berkaki 10 yang sedang berganti cangkang, Sob. Ya, siapa lagi kalau bukan Kepiting Bakau. Hei, Paman, mau nangkap apaan sih? Kalau umpannya cuma segitu, paling cuma dapat anakan kodok. Udah belum, Paman? Dolpino sampai ngantuk nih nungguinnya. Ayo, cepet angkat perangkapnya. Weh. Ternyata si kepiting bakau yang diincar Paman. Tapi, kalau cuma segini doang sih, nggak bakal cukup buat makan siang Dolpino. Give me more! Nah, itu dia pasukan kepiting bakau. Weh. Hati-hati kesedot lumpur, Sob. Sini, Dolpino bantuin. Nanti sirip Dolpino malah abis kamu capitin lagi. Gak jadi bantuin deh kalau gitu. Berendam dalam lumpur merupakan kebiasaan kepiting bakau. Di antaranya untuk menghindar dari serangan predator. Meskipun begitu, mereka juga memiliki basis pertahanan layaknya sebuah tank. Bagian luar tubuhnya dilapisi cangkang keras. Wah, lumayan nih buat perang. Duh, si Paman kemana lagi? Kepitingnya banyak nih di sini. Biar Dolpino lebih besar dari mereka, tapi kan ngeri juga nangkapnya. Bisa-bisa Dolpino yang habis dimakanin mereka lagi. Mending Dolpino main ke pembudidayaannya aja deh. Capcus, Sob. Desa Lam Jabat merupakan salah satu daerah di Kota Banda Aceh yang masyarakatnya banyak membudidayakan kepiting bakau untuk dijadikan kepiting sangkap. Sangkak adalah kepiting bercangkang lunak atau biasa disebut juga kepiting soka. Oh my gosh, ini sih namanya pembantaian. Gimana sobat-sobat Dolpino bisa hidup tenang? Paman sungguh terlalu. Slow. Ini kan bibitan untuk kepiting sangkaknya. Agar kepiting dapat lebih cepat dan mudah berganti cangkang, kaki-kakinya harus dipotong. Kaki-kakinya akan tumbuh kembali kok saat pergantian kulit nanti.
Dengan memetahkan anggota badan kepiting seperti ini, maka hormon pertumbuhannya akan terpacu untuk membentuk kembali anggota badan yang hilang. Nah, kalau gitu sih Dolpino dukung banget. Yuhu, saatnya masuk ke dalam kotak karantina. Masing-masing kotak hanya boleh diisi oleh satu kepiting saja. Kalau diisi lebih dari satu, bisa-bisa saling membunuh. Why? Aduh, ya jelas dong. Kotaknya kan sempit. Mereka kan susah bergerak. Apalagi untuk berganti kulit. Sehingga salah satunya pasti akan mendominasi. Makanya, lain kali pesan kotak yang agak besaran dikit dong, Sob. Oh ya, bibit-bibit kepiting yang digunakan besarnya harus sekitar 8 gram hingga 1,5 ons yang merupakan kepiting bakau muda. Ingat, gak boleh lebih dari 2 ons ya, because kepiting yang berukuran besar waktu pergantian cangkangnya sudah sulit ditebak. Guys, weh, dagingnya tipis bener ya. Itu sih tulang doang, paman. Dia nggak bakalan kenyang lah. Krustasea satu ini gak neko-neko kalau soal makan. Dikasih tulang juga jadi. Gimana cara kamu makan, Sob? Eits, coba perhatiin. Kepiting pun juga memiliki gigi loh. Uniknya, giginya berada di dalam perut mereka. Ayo, makan yang banyak, Sob. Biar cepet gemuk. Panik, itu kan cuma kepiting bakau yang sudah lumutan kali. Ia akan segera berubah menjadi Satria Baja Hitam. Duh, gak usah lebay deh. Orang cuma mau ganti cangkang doang kok. Dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu, kepiting lunak seharusnya sudah bisa dipanen nih. Pertumbuhan bagi sobat Dolpino yang satu ini merupakan hal yang sangat penting. Karena untuk tumbuh lebih besar lagi, ia harus melepaskan kulit atau cangkang yang lama untuk mendapatkan kulit barunya. Cie, punya baju baru nih ye. Peristiwa bersejarah ini dikenal dengan sebutan molting. Ia mampu mengalami pergantian kulit hingga 17 kali sampai dengan umur setahun loh. Karena tubuh kepiting umumnya ditutupi dengan exoskeleton atau kerangka luar yang sangat keras yang tidak dapat ikut tumbuh mengikuti perkembangan tubuhnya. Awal setelah pergantian kulit, cangkang kepiting masih sangat lunak. Ini dia yang disebut kepiting sangkak atau kepiting suka. Namun, kondisi ini adalah bagian paling rawan bagi kepiting yang berganti kulit di alam. Karena ia tidak memiliki kekuatan, sehingga rentan terhadap serangan predator. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, ia akan membenamkan dirinya dalam lumpur sampai cangkangnya benar-benar mengeras.
Doraemon, paman. Panen kepiting sangkaknya. Dalam budidaya, panen tidak boleh ditunda-tunda. Setelah berganti kulit, kepiting harus segera diangkat agar cangkangnya tidak mengeras. Karena sifat ganti kulit kepiting ini, sejak tahun 90-an produksi kepiting sangkak atau lunak telah berkembang di Indonesia. Karena secara ekonomis memang sangat menguntungkan.